Aduh, sepertinya masakan aku udah hampir selesai nih. Enak sekali sepertinya makanan aku. Aku icip dulu ah. Aduh, sepertinya masakan aku ini kurang gula sama garam deh. Soalnya kurang asin sama kurang manis. Ya sudah deh kalau begitu aku tambahin dulu ah garam sama gulanya. Aduh, ternyata gula dan garamnya sudah habis. Aduh, gimana ya? Ya sudah deh kalau begitu aku suruh Yuta aja deh pergi ke Indomaret untuk membeli gula dan garam. Sudah deh, Yuta! Yuta, kamu ada di mana, Dek? Yuta! Aduh, ternyata Yutanya lagi pergi keluar. Ya sudah deh kalau begitu aku suruh Mio aja deh untuk pergi ke Indomaret untuk membeli gula dan garam. Mio! Mio, kamu ada di sini, Dek? Oh, Mionya lagi di sini. Mio, Adek lagi nonton ya? Iya, Kak. Adek lagi nonton nih, lagi nonton SpongeBob. Oh, ternyata filmnya asik ya, Dek? Iya, Kak, filmnya asik sekali. Oh ya, Dek, Kakak boleh minta tolong gak sama kamu? Iya, Kak, boleh kok. Minta tolong apa, Kak? Jadi gini, Dek, Kakak tadi lagi masak, tapi gula dan garamnya lagi habis, Dek. Adek boleh gak pergi ke Indomaret untuk beliin Kakak gula dan garam? Oh, Kakak pengen dibeliin gula dan garam? Boleh kok, Kak. Tapi, Kakak kasih Mio uang ya, soalnya Mio pengen banget beli es krim. Oh, Adek pengen beli es krim juga ya? Ya sudah deh kalau begitu, Kakak kasih uang ya kamu. Ini uangnya, Adek Mio. Kamu pergi ke Indomaret ya. Oke, siap, Kak. Makasih ya duitnya. Mio bakal beli gula dan garam dan juga es krim kesukaan Mio. Iya, hati-hati ya, Dek. Iya, Kak. Mio bakal hati-hati. Akhirnya, Kakak ngasih aku uang untuk beli es krim. Asik sekali. Soalnya aku suka sekali makan es krim. Aku pergi ke Indomaret dulu pakai sepeda kesayangan aku ini. Waktunya meluncur. Langsung saja pergi ke Indomaret. Aduh, Kak Yuta di mana ya? Oh iya, Kak Yuta kan lagi main sama Atom dan Atom. Ya sudah deh kalau begitu aku beli es krim sendirian aja deh. Akhirnya sampai juga di Indomaretnya. Kak, Kak Mami, Mbak Kasir. Mio pengen belanja nih. Hah? Mio pengen belanja apa, Adek? Aku disuruh kakak aku belanja gula dan garam, Kak. Oke, baik. Gula dan garamnya bakal kakak siapin. Apakah ada lagi, Mio? Wah, sepertinya sosisnya enak sekali ya, Kak. Iya, Mio. Itu adalah sosis yang baru kakak panggang. Rasanya enak sekali loh. Kayaknya aku gak jadi aja deh beli es krim. Aku pengen beli sosis ini aja deh. Ya sudah deh kalau begitu, Kak. Mio pengen beli gula dan garam dan juga sosisnya satu ya buat Mio. Oke, baik, Mio. Kakak siapin ya. Baik, Kak. Sudah, Mio. Gula, garam, dan juga sosisnya ada di dalam paper bag ya, Mio. Iya, Kak. Makasih ya. Jadi, total harga semuanya berapa, Kak? Jadi, total semuanya adalah 20.000, Mio. Ya, sudah deh kalau begitu. Ini uangnya, Kak. Wah, terima kasih ya, Mio. Sudah berbelanja di sini. Iya, sama-sama, Kak. Aku pulang dulu ya, Kakak. Iya, hati-hati di jalan ya, Mio. Iya, Kak. Ternyata kakak itu ramah sekali kepada aku. Wajar sih kakak itu ramah, soalnya aku kan langganan sama di toko ini. Waktunya pulang dulu ke rumah. Sepertinya ada nenek-nenek. Ih, kasihan sekali nenek-nenek itu. Ada tulisan minta tolong. Cuk, tolong saya, Cuk. Nenek belum makan dari kemarin. Hah? Nenek belum makan dari kemarin. Iya, Cuk. Nenek belum makan dari kemarin. Tolonglah nenek, Cuk. Semoga cucu mau menolong nenek. Dilihat-lihat kasihan sekali nenek ini. Nenek ini lagi ngamen, tapi nggak ada uang yang ngasih. Nenek belum makan ya. Iya, Cuk. Nenek belum makan seminggu. Tolonglah nenek, Cuk. Ya sudah deh kalau begitu. Aku cek dulu ya, Nek. Tas aku, apakah aku masih ada uang? Iya, Cuk. Wah, ternyata setelah aku cek tas aku, uang aku masih ada sisa, Nek. Ini, Nek, uang aku. Ambil aja, biar nenek bisa beli makanan. Ini, Nek, ambil. Wah, terima kasih ya, Cuk. Sudah memberi nenek uang. Kalau begitu, nenek ada imbalan untuk kamu. Hah? Apa? Ada imbalan buat saya, Nek? Apa imbalannya, nenek? Ini, Cuk. Nenek ada apel untuk kamu. Silakan dimakan, Cuk, apelnya. Wah, terima kasih ya, Nek, sudah memberi aku apel. Iya, Cuk. Tolong apel itu dimakan segera, Cuk. Hah? Apel ini dimakan segera ya, Nek? Ya sudah deh kalau begitu. Aku makan apel ini sesegera mungkin, Nek. Aku makan dulu ya, Nek, apelnya. Wah, aku dikasih apel sama nenek ini. Ya sudah deh kalau begitu. Aku makan dulu apel ini. Ternyata apelnya enak sekali. Hah? Aduh, kenapa tiba-tiba leher aku sakit? Leher aku sakit sekali, kepala aku pusing. Aduh, tiba-tiba perut aku sakit. Aduh, apel ini terbuat dari apa, nenek?
adalah nenek sihir jahat. Kamu sudah aku kutuk. Rasakan itu. Kamu akan menjadi monster. Dadah. Aku pergi dulu ya. Rasakan itu. Aduh, Mio kemana ya? Disuruh beli gula dan garam lama banget. Kok gak pulang-pulang dari Indomaret? Aduh, aku jadi khawatir sama Mio. Mio kenapa ya? Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa sama Mio. Ya sudah deh kalau begitu. Kalau Mio gak pulang-pulang, aku susu aja deh Mio-nya. Aduh, Mio, kamu di mana sih, adek? Adek, kamu di mana? Hah, ini kan sepedanya Mio. Tapi kok gak ada orangnya ya? Aduh, Mio-nya di mana lagi? Aduh, ini ada tulisan. Tolong, tolong. Aduh, ini punya siapa? Mio? Apa? Hah? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mio berubah menjadi monster? Aduh, adek aku, Mio. Kok bisa menjadi seperti ini? Ini gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin adek aku menjadi monster. Ini pasti mimpi. Akhirnya pulang juga dari bermain. Ya sudah deh, Atom dan Atap, ayo ikut aku masuk ke dalam rumah. Kita bermain dalam rumah saja. Iya, kita bermain di rumah saja. Kasakura, Kasakura, aku udah pulang nih dari bermain. Aduh, Kasakuranya di mana ya? Kok dicari-cari nggak ada? Ya sudah deh, kalau begitu aku cari dulu. Ah, Sakuranya ada di mana? Kasakura, Kasakura. Kok aku keliling-keliling Kak Sakura yang gak ada? Aduh, aku jadi khawatir. Apa jangan-jangan Kak Sakura menghilang ya? Aduh, jangan sampai deh Kak Sakura menghilang. Itu kan kakak aku satu-satunya. Ya sudah deh kalau begitu, aku cari dulu ah Kak Sakuranya di luar. Mungkin Sakuranya ada di luar. Hah? Itu kan sepedanya punyanya Mio. Iya, itu sepedanya punya Mio. Iya benar, ini sepedanya punya Mio. Hah? Itu Kak Sakura. Aduh, Kak Sakuranya pingsan. Kak Sakura, kok Kak Sakura bisa pingsan sih? Aduh, ini sebenarnya apa yang terjadi? Hah? Apa? Mio berubah jadi monster? Ini sebenarnya apa yang telah terjadi? Kok adik aku bisa berubah menjadi monster? Kalau seperti ini gawat, aku harus selamatkan dulu kakak aku. Kak Sakura bertahan ya, Kak Sakura. Darah manusia, aku butuh darah manusia. Gawat ini, Mio monsternya mengejar aku. Lari, Atom dan Atap, ayo kita lari sebelum kita dikejar sama hantunya Mio. Menakutkan sekali, kok Mio-nya berubah jadi seperti itu. Kita harus membutuhkan pertolongan polisi. Iya, betul, kita membutuhkan pertolongan polisi. Aduh, Atom dan Atap dipukul sama hantu Mio. Aduh, gawat ini kalau begitu. Aku harus segera ke kantor polisi untuk menyelamatkan diri aku dan menyelamatkan Kak Sakura. Aduh, kenapa bisa terjadi seperti ini sih? Jangan kabur kalian manusia. Aku ingin memakan kalian. Aku butuh darah manusia. Sini kalian, akan ku makan kalian. Aku gak mau. Aku gak mau dimakan sama kamu, Mio. Kamu bau. Sini polisi, tolong kami. Kami dikejar monster Mio. Pak polisi, tolong. Syukurlah, ternyata monster Mio tidak bisa masuk ke dalam kantor polisi. Untunglah, pintu kantor polisi itu kecil. Jadi, monster Mio tidak bisa masuk ke dalam pintu ini. Ya sudah kalau begitu, Atom dan Atom, kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu di dalam kantor polisi ini. Karena monster Mio tidak bisa masuk ke dalam kantor ini. Aduh, Kak Sakuranya pingsan. Ya sudah deh kalau begitu, aku taruh Kak Sakura dulu ke sini. Aduh, Kak Sakura, semoga Kak Sakuranya gak kenapa-napa. Cepat bangun ya, Kak Sakura. Aduh, Pak Polisi, Pak Polisi, tolong kami, Pak Polisi. Wah, bahaya ini, Yuta. Kenapa adik kamu bisa menjadi monster seperti ini? Aku juga tidak tahu, Pak Polisi. Tiba-tiba, Mio menjadi monster seperti itu. Aku takut, Pak Polisi, sama Mio yang seperti itu. Dia mengejar saya dan ingin memakan kami, Pak Polisi. Waduh, tidak bisa dibiarkan kalau seperti ini. Aku akan menyerang monster Mio itu. Iya, Pak Polisi, tolong bantu kami agar kami tidak diserang sama monster Mio itu. Monster Mio itu jahat sekali, Pak Polisi. Baiklah, ini adalah tugas aku sebagai polisi. Aku harus melindungi masyarakat dari serangan apapun. Di mana dia, monster Mio? Keluar kamu, monster Mio. Hah, apa? Monster Mio-nya berada di atas kantor. Gawat ini, dia bisa menghancurkan kantor polisi ini. Gawat, Pak.
Pak Polisi Ken. Dia menyerang kantor polisi kita dan dia akan menghancurkan kantor polisi kita, Pak Ken. Wah, iya Ibu Polisi. Kita harus menyerang monster Mio itu. Ya sudah kalau begitu, ayo kita serang monster Mio ini. Hey, monster Mio, ayo serang kami. Wah, para manusia ini so hebat sekali. Dia ingin menyerang aku. Awas saja kalian, akan kuhancurkan kantor polisi kalian ini. Berani-beraninya kalian macam-macam kepadaku. Rasakan ini. Rasakan itu. Rasakan ini. Pergi kalian dari sini. Aku akan memakan kalian jika kalian berani-beraninya sama aku. Rasakan ini. Sakit sekali tubuh aku diserang sama monster Mio. Rasakan ini. Aduh, sakit sekali tubuh aku. Aduh, aku bisa terluka semua badan aku kalau seperti ini. Rasakan ini. Kalau beraninya macam-macam sama aku, rasakan ini. Aduh, ternyata Pak Polisi dan Ibu Polisinya kalah sama monster Mio ini. Monster Mio ini berbahaya sekali. Keluar kalian dari kantor polisi ini. Aku ingin memakan kalian. Aduh, gas sekali. Kepalanya memuncul seperti itu. Aduh, aku takut sekali. Bagaimana ini Atom dan Atom? Kita bisa dimakan sama monster Mio ini. Dia menakutkan sekali. Mukanya berdarah-darah. Aku melakukan apa ya? Aku terjebak di dalam sini. Aduh, pinggang aku patah setelah menyerang monster Mio itu. Aduh, sakit sekali. Menyebalkan sekali. Mereka bersembunyi di dalam kantor. Ya sudah kalau begitu, aku akan mencari korban yang lain. Aku akan berpindah tempat. Aku butuh darah manusia. Di mana kalian manusia? Apa? Syukurlah, ternyata monster Mio-nya sudah kabur dari sini. Ya sudah kalau begitu, kita bisa menyusun rencana bagaimana mengalahkan monster Mio itu. Aduh, kepala aku sakit sekali. Apa? Aku berada di mana? Lah kok aku bisa di dalam kantor polisi sih? Aduh, kok bisa terjadi seperti ini? Apa? Kak Sakura sudah sadarkan diri. Kak Sakura, bahaya ini. Yuta, sebenarnya apa yang telah terjadi ini? Kenapa Kak Sakura bisa di dalam penjara? Gawat Kak Sakura, ternyata Mio sudah menjadi monster. Apa? Jadi yang terjadi tadi itu bukan mimpi. Iya, itu bukan mimpi, Kak. Mio benar-benar menjadi monster. Aduh, gawat kalau seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu agar Mio bisa sembuh. Iya, Kak. Kita harus melakukan sesuatu agar Mio bisa menjadi manusia normal lagi. Ayo, Baby Healing, kita pergi ke rumah Kak Sakura. Ayo, Baby Hara, kita ke rumah Sakura dulu. Aku udah rindu nih sama Kak Sakura. Iya, aku juga udah rindu banget nih. Itu siapa? Itu Kak Mio. Kok Kak Mio-nya berubah jadi monster seperti itu sih? Baby Hara juga tidak tahu kenapa Kak Mio berubah jadi monster seperti itu. Aku takut, Baby Hara. Dia mengejar kita. Ayo kita lari. Iya, Baby Charlie, kita lari. Aduh, jangan serang kami, Kak Mio. Aku akan makan darah kalian. Darah kalian sangat enak sekali. Jangan makan kami. Tolong. Ayo cepat, Baby Cherry, kita harus lari. Iya, Baby Hara, kita harus lari cepat-cepat sebelum dia memakan kita. Iya, dia akan memakan kita. Serem sekali. Kok Kak Mio berubah jadi seperti itu? Berani-beraninya mereka kabur dari aku. Aku akan mencari kalian. Di mana ya mereka tadi? Aduh, tubuh mereka kecil. Jadi aku kehilangan jejak mereka. Aku butuh darah manusia. Di mana darah manusia? Wah, sepertinya sudah aman, Kak Sakura. Iya, Yuta, sepertinya sudah aman. Kalau begitu, ayo Yuta, kita menyelamatkan diri kita keluar. Iya, Kak Sakura, kita selamatkan diri kita. Waduh, bahaya sekali. Pak polisinya sudah diserang monster Mio dan dia sudah meninggal. Aduh, kita melaporkannya kepada Pak Dokter. Iya. Yuta, lihat itu. Wah, iya, Kak. Itu bukannya Baby Jelin sama Baby Hara? Iya, betul, Yuta. Itu Baby Jelin sama Baby Hara. Ayo kita samperin. Baby Jelin, Baby Hara, kalian dikejar sama monster Mio juga ya? Iya, Kak. Kami tadi dikejar sama monster Mio.
kami takut sekali. Jadi kami bersembunyi di balik tembok ini, Kak. Aduh, ternyata sama juga Kak Sakura. Ternyata Monster Mio itu benar-benar meresahkan. Dia menyerang seluruh warga di Sakura ini. Waduh, gawat sekali kalau seperti ini, Yuta. Kita harus meminta pertolongan kepada dokter. Iya, Kak Sakura. Kita harus meminta pertolongan kepada Pak Dokter kalau seperti ini. Ya sudah, kalau begitu Kak Sakura, Baby Chilin, Baby Hara, ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Kita temui dokter. Aduh, kenapa si Mio menjadi seperti itu? Itu dia Yuta dokternya. Iya Kak Sakura, itu dia dokternya. Pak Dokter, Pak Dokter, tolong kami Pak. Hah? Ada apa ini? Kenapa kalian terlihat panik? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kalian terlihat seperti ketakutan? Gawat ini Pak Dokter, adik aku si Mio, dia berubah menjadi monster Pak Dokter, dan dia menyerang seluruh warga di Sakura ini. Hah? Apa? Adik kamu Mio berubah menjadi monster dan menyerang semua orang. Waduh, gawat kalau seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu agar Mio bisa kembali menjadi manusia normal. Iya benar Pak Dokter, tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan Pak Dokter. Aku adalah sang dokter dan aku juga adalah seorang profesor. Aku bisa membuat ramuan racikan agar Mio menjadi manusia normal. Tapi dengan satu syarat, Mio-nya harus pingsan terlebih dahulu. Jadi tugas kamu Yuta, kamu harus membuat Mio pingsan terlebih dahulu. Tapi bagaimana caranya Pak Dokter? Apa yang harus aku lakukan Pak Dokter? Aku mencium darah manusia di rumah sakit ini. Pasti banyak sekali manusia di rumah sakit ini. Aku akan menyerang kalian. Hah? Itu dia Pak Dokter. Itu dia Monster Mio-nya. Dia sudah berada di sini. Gawat ini Pak Dokter. Kita bisa diserang sama Monster Mio ini. Kita harus bertindak cepat Yuta sebelum dia menghancurkan rumah sakit ini. Itu, pakai jetpack itu dan panci ke Yakuza sekarang juga. Dan buat Mio menjadi pingsan. Beneran Pak Dokter. Wah, terima kasih ya Pak Dokter sudah memberikan jetpack ini. Iya, sama-sama Yuta. Sekarang tugas kamu pergi ke Yakuza sekarang juga. Baik Pak Dokter, aku akan memancing Mio ke tempat Yakuza sekarang juga agar Mio bisa pingsan. Tugas aku harus memancing Mio. Hey Mio, kejar aku sini kalau kamu bisa. Ayo kejar aku. Kalau kamu memang kuat, ayo kejar aku kalau kamu bisa. Aku harus memancingnya di tempat Yakuza sekarang juga agar Mio bisa pingsan. Aduh, adek aku, semoga kamu bisa cepat sembuh ya adek. Aku gak tega melihat kamu seperti itu. Ayo, sini, kejar aku Mio. Aku harus pergi ke Yakuza secepat mungkin. Ayo, ayo sini kejar aku Mio. Aku ada darah manusia. Sini kejar aku. Aku harus memancingnya di tempat Yakuza agar Mio bisa pingsan. Ayo, sini Mio, kejar aku sekarang juga. Aku ada darah segar yang enak sekali. Sekarang itu dia Yakuzanya. Semoga Yakuza bisa menyerangnya. Bagus, ayo Mio serang. Baguslah kalau begitu, aku akan menontonnya. Wah, semoga saja benar-benar berhasil. Semoga Mio bisa berubah menjadi manusia kembali seperti semula. Ayo Mio serang. Wah, ternyata para Yakuza juga kalah sama Mio ini. Ternyata Mio ini sangat kuat. Waduh, ternyata Mio monster ini benar-benar berbahaya. Hah, ternyata sisa dua lagi. Ayo Mio, pasti kamu bisa melawan Yakuza ini. Wah, monster Mio melawan Yakuza. Semoga monster Mio bisa menang. Wah, ternyata masih banyak lagi ternyata. Rasakan ini. Rasakan ini, kalian akan mati semua. Kekuatanku melemah. Rasakan ini. Kalian akan mati semua. Rasakan ini manusia jahat. Sepertinya kekuatan aku melemah. Tubuh aku lemah sekali. Apa yang terjadi? Sepertinya tenaga aku habis. Aku tidak bisa bangun lagi. Hah? Apa? Sekarang Monster Mio-nya sudah pingsan. Wah, sekarang aku berhasil membuat Monster Mio menjadi pingsan. Aku harus menelpon Pak Dokter agar Pak Dokter datang ke sini sekarang juga. Halo, Pak Dokter. Sekarang Monster Mio-nya sudah pingsan, Pak Dokter. Sekarang Pak Dokter ke sini sekarang juga ya. Oke, baik-baik. Kami akan ke sana segera mungkin. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di tempatnya. Mana dia Mio-nya? Aduh, Mio-nya di mana? Wah, itu dia. Ternyata Yutanya sudah menunggu di sana. Wah, iya benar sekali. Sekarang, ayo semuanya turun. Turun, 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 turun. Kita akan menyuntikkan vaksin kepada Mio agar Mio menjadi manusia normal kembali. Mio, bertahan ya. Iya, Pak Dokter. Ayo suntik Mio sekarang juga sebelum virusnya menyebar ke tubuh Mio. Ini dia suntikannya. Suntikan ini berdosis tinggi. Ini akan menyembuhkan virus yang ada di tubuh Mio. Baiklah, Mio. Bertahan ya.
Aku akan menyuntikkan ini sekarang juga. Hati-hati, Pak Dokter. Iya, aku menyuntikkannya hati-hati kok. Dah, beres. Aku sudah memberikan suntikan kepada Mio. Sekarang kita tinggal tunggu obatnya bereaksi agar Mio bisa kembali menjadi manusia normal. Hah? Apa? Mio sudah kembali menjadi manusia normal? Asik! Yeay! Akhirnya Mio menjadi manusia normal lagi. Mio, kamu akhirnya sudah sembuh. Iya, Kak Yuta. Aku kangen banget sama kalian. Tapi aku lupa sebenarnya tadi apa yang telah terjadi. Wah, jadi kamu tidak ingat sama sekali ya, Mio? Iya, Kak. Aku tidak ingat sama sekali. Haha, ya sudah deh kalau begitu. Lupakan saja, Mio. Tadi sebenarnya kamu menjadi monster. Ceritain dong, Kak. Bagaimana ceritanya? Ah, rahasia aja. Ya sudah deh, teman-teman. Sepertinya untuk video Sakuranya sampai di sini dulu ya. Sekarang Mio-nya sudah menjadi manusia normal lagi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya ya guys. Dan juga subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.